Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Fadli Zon kembali terpilih menjadi Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Palestina. Pemilihan diraih secara aklamasi dan berlangsung di penghujung konferensi Liga Al-Quds kelima di Istanbul, Turki. Fadli Zon dinobatkan menjadi Wakil Presiden Liga Al-Quds untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya terpilih untuk memegang jabatan serupa pada konferensi tahun 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia dan tahun 2021 di Ankara, Turki. Terpilihnya Fadli Zon sebagai satu-satunya Wakil Presiden Organisasi Parlemen Global untuk Palestina yang bukan dari negara-negara Arab dan Timur Tengah menunjukkan tingginya harapan global terhadap peran Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Konferensi selama tiga hari dihadiri lebih dari 700 anggota parlemen dari 80 negara.